Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigami Channel The House of You. Ada orang jualan akun guys ya. Ada yang jualan akun di sini. Oke, okay, oke. Okay. Kita kasih tahu nih sang penjual akun ya. Ini joki nih guys ya. Let's go. Kita kasih tahu nih. Kamu bisa jualan akun ya. Tapi tidak ketika bersama kamu apa sih ketika melawan gue kamu tidak akan nambah rank. Wih, sombong kali Bang ya, jadi tunggu 10 nanti kan. Kesombongan ya, hakiki. Gimana nih ya? Apa kita berhasil? Bakal rame sepertinya, Bong. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membantai musuh-musuhnya. S5. Enggak ada musuhnya. Oh, enggak ada musuhnya. Di situ semua orang itu. Temen gue nembak apa sih? Nembak semua temen gue, tapi nembaknya nembak apa enggak jelas. Mark the location. Mereka 8, boy. Bisa nih, bisa nih. Gue punya mini soalnya. Ada orang sebelah, boy. Kenapa kabur? Mana nih sebelah, yang sebelah. Oh, temen gue kena. Wah, mati temen gue. Attack the mark. Pimpin slot. Oh, ada Scar L. Let's go, boy. Gua punya ke-8 nih. Gua pas paham nih yang status nih. Nangis-nangis orang kita abisnya. Macam lah kalian di sini. Ntar gua cek dulu yang di atas jemurannya. Nah, kan ada kan? Langsung kita kasih pamuan mati kawan kita. Udahlah, nggak bisa ketolong itu. Sudah bisa nggak ketolong. Mati nggak ya di atasnya? Ya mati kalau gitu. Mananya ini? Easy. Cari kereta. Pin. Ah, bentar dulu, cari kereta baru. Ini tower nih masalahnya nih.
Yang di tower, solo squad guys ya. Ya mau gimana cuy, teman gua nggak jelas. Mati semua dong. Nggak dapat kill lagi gua tadi yang di atas. Lama amat nongolnya weh, cepet nongol weh. Gak nongol-nongol aja dia. Juga set boy, wah rame amat ternyata, bener-bener squad semua, keras banget si set boy ini juga. Kenapa set boy gak mati-mati gue tembakin itu dia. Lihat loh gue di sini. Dapat cuy angle-nya. Kelamaan gua biarin. Kepalanya pecah. Sini kau nongol kau. Pelajaran deh. Kabur belum sih? A few moments later. Bye. Oh, ini bunuh temen gue tadi, Kadalki. Ceter, ceter, udah mati. Gak pakai lama. Langsung pulangkan ke lobby. Gue ada risiko diculik juga, jadi gue harus hati-hati guys ya. Hilang sih, pakai DP. Nope. Di situ si lontong goreng. Kok semua pada ke situ sih? Gue gak mati lagi, asem. Mending pakai mini tadi gue. Gue kira bakal mati guys. Hampir minimal knock gitu loh, mikir gue. Ada ya? Ada
Nyebelin sih. Tapi mau gimana? Temennya nggak tahu di mana. Itu jadi trap gua sih. Ada 4 mayat di situ guys dari kill gua. Aduh, gak jelas. Gue cuma di SMP doang dapat 10 kill, Pak. Orang aring lagi. Ada 2 orang sih dia. Cuma 1 doang yang gue dapet. Itu mini gue makan banyak korban. Udah lama banget gue gak pake mini. Sekali pake mini, kill mini itu. Kalau di depan sini gak ada mobil, PR juga nih, guys. Musuh sisa 10 doang loh. Ada-ada juga. Nope. 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 Ya mobilnya meletup, dia ganti mobil itu. Nope. Nah, meletupin mobilnya mana? Nope. Nope. Tembakan gua gak ada yang kena. Gua liat dulu. Oke, dia ambil kanan. Ya, berarti gua harus ambil bawah nih. Maksudnya semua meledak apa sih? Ini. Oh, masih bisa. Tahu gua sehancur apa. Gak hancur-hancur amat. Buset, musuhnya sisa 6. What the hell? Gak jelas. Sisa 6 guys musuhnya guys, tiba-tiba. Musuhnya sisa 6. Apa-apaan ini? Gak jelas. Sisa 6, musuhnya sisa 6. Gak ketau lagi gua ini. Sisa 5. What the hell? Musuh di depan kah? Ya di situ dia di nongkrong. Easy. Ya kan? Ingat banget ya nungguin gua udah tahu gua. Pasti kayak gitu. Sampat. Gua udah prediksi ya dia. Kayaknya dia di situ nungguin gua. Atau bener. Oh, dia Thompson doang, pantes dia gak bisa ngapa-ngapain guys. Kasian juga sih dia, miskin juga dia. Kalau pakai M4 mungkin bisa kalah gua. Thompson kayaknya berat sih dia jarak jauh. Aduh bensinnya udah mau habis lagi, boy boy. Pocin ki. Bisa 4 guys, 1 lawan 4 nih. 1 versus 4. Versi 3 lawan 3 masih bisa. Gua gak nyangka secepat ini. Cepat ini ya. Baru 20 menit ini. Habis musuhnya gak ada sisa sama sekali. Gua doang dengan mobil tanpa bensin ini. Ada mobil gitu kan, ada bensin di PR banget. Ada bensin ya guys, literally. Ada itu sih.
Ada musuh nagan. Ini mending pakai mini sih menurut gua, karena mini gua bisa langsung knock end. Musuh nagan gua gak bisa knock end, guys. Ini gua pakai mini aja tetap. Berak aja lah kita. Males gua. Musuh nagan rival. Ada mobil depan. Halam 3 versi 3 sih gua. Semoga musuhnya lagi lengah ya. Kita tembak sampai mati nih. Aduh, gak juga anak itu. Aduh, aduh. Error, open terus. Ngesilin. Mapnya kadang-kadang error. Bisa gue buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu loh. Kita dapat barang bagus ya, AWM atau apa gitu, kita ambil guys. Oh, ada orang sana. Sebentar, berarti ada orang lain. Oh, ada WM boy. Berat nih. Wah, WM dia. Lah, sisa 3. Apa lah ini? Ya, gak jelas ini, guys. Di mana sih? Depan gua doang ya? Menjual akun nih, depan gua. Mana dia? Itu kah? Gak ada. Oh itu dia celontong. Tulang dua rupanya. Itu orang itu. Tulang dua guys. Wah, kamu ngehil sombong jualan akun. Mati kau kalian. Walaupun gue cuma pakai mini. Aduh, sang penjual akun meninggal guys. Ah, gak mau ngehil sih. Kill gak banyak guys ya, tapi dapat momen ya di akhirnya. Musuhnya gak mau ngeheal, dikira 2 lawan 1 takut kita. Walaupun gak ada shield ya, PES 3 lawan 3. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Makanya bang, jangan jualan akun ya. Cuk.